Kita akan ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti pernyataan resmi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, calon Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau ada di Paris, jadi beliau lebih timbul semangatnya karena melihat langsung bagaimana kita di Olimpiade dan ke depan bagaimana kita di Olimpiade dan Paralimpiade lebih naik jauh dan bagaimana juga kepemudaan, di mana seluruh program kepemudaan yang tersebar di berbagai kementerian lembaga ini diintegrasikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan sinergitas di Kemenpora. Ya, alhamdulillah juga kita saat ini memiliki wakil menteri nanti, dan ini juga sejarah di mana Mas Taufik selaku atlet Olimpik ini diangkat menjadi wakil menteri. Pastinya ini akan membantu kami di Kemenpora, karena Kemenpora ini kehadiran dan menyentuh langsung baik dari anak-anak muda dan atlet itu sangat penting. Jadi ada dua badan, ini lebih enak lagi, bisa lebih menyebar lagi. Ya, kami sudah menyampaikan bahwa saya selaku Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia. Terima kasih, Mas. Selamat, Bang. Selamat, Mas Dito. Langsung dijamin keamanannya.